juga berokat. Sahabat-sahabat solehah yang dirahmati oleh Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kota Sidoarjo merupakan salah satu kota bersejarah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Salah satu monumen perjuangan 1945 yang ada di Kecamatan Gedangan ini. Di sini pernah terjadi pertempuran terus-menerus sehingga banyaknya korban antara pejuang dan juga penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak santri dan juga kiai yang menjadi figur penting, yang menjadi tokoh penting dalam perjuangan melawan penjajah. Salah satu tokoh penting atau kiai yang berjuang melawan penjajah di wilayah Gedangan adalah Sarip Tamba Oso. Kiai Haji Hasan Muhin atau yang kita kenal dengan sebutan Kahamu. Kiai Haji Sulaiman. Hasilnya bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan mengambil figur kiai sang pejuang yang ada di wilayah Gedangan, yakni Kiai Haji Sulaiman yang ada di Desa Kuruk, Kecamatan Gedangan. Kiai Haji Sulaiman lahir di Sidoarjo pada tahun 1917 dari pasangan suami istri Haji Sitik dan Nyai Haja Siti Khodijah. Setelah lulus dari pesantren, beliau membangun musala kecil yang kala itu terbuat dari bambu yang berada di sebelah kanan rumah beliau. Musala itu beliau gunakan untuk mengajar santri dari masyarakat sekitar untuk menciarkan agama Islam kepada masyarakat di desa Gemuruh. Bangunan pertama kali didirikan oleh beliau, Kiai Haji Sulaiman, dalam mendidik para santri-santri beliau untuk menciarkan agama Islam. Silsilah dari Pak Haji Sulaiman dari tiga bersaudara, dari ayah Mbah Sidik dan Nyai Siti Khodijah, dan tiga putra. Yang pertama Siti Khodijah, yang kedua Nyai Sulaiman, termasuk ayah saya. Beliau menikah dengan ibu Nyai Haja Aminatus Solihah, kemudian istri yang kedua dengan ibu Nyai Haja Muhammadah. Beliau mempunyai karakter yang sangat baik terhadap para santri, sangat sabar, luwes, sopan terhadap para santri, para wali santri. Bapak saya itu disiplin, kemudian tegas. Beliau sangat wanti-wanti belajar-belajar. Iring berjalannya waktu dan permintaan masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren, beliau memutuskan santri putri untuk bermukim di asrama yang beliau sediakan. Beliau terkenal sangat sabar dan telaten dalam mendidik para santri. Namun sebaliknya, dalam mendidik putra-putri beliau, Kiai Sulaiman sangatlah disiplin. Menurut penuturan putra beliau, Haji Solehuddin, seringkali Kiai Sulaiman memberikan punishment kepada putra-putri beliau jika belum bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran maupun syair-syair dalam nadoman. Karena tuntutan zaman untuk memperbaiki manajemen yang ada di pesantren yang terus berkembang, maka para turia pada tahun 1950 mendirikan Yayasan Pendidikan Birul Ulum untuk pertama kalinya. Karena banyaknya permintaan masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan formal, dan lembaga pendidikan formal pertama kali berdiri di Yayasan Pendidikan Birul Ulum adalah RI Birul Ulum yang berdiri pada tahun 1953. Lembaga pendidikan formal yang didirikan setelah Madrasah Ibtidaiyah Birul Ulum adalah Madrasah Tsanawiyah Birul Ulum yang didirikan pada tahun 1973. Dan lembaga pendidikan formal yang ketiga yang didirikan setelah Madrasah Tsanawiyah Birul Ulum adalah Madrasah Aliyah Birul Ulum.
Kiai Sulaiman memberikan doa yang diisikan bersenjata para Hizbullah untuk perang melawan penjajah. Sebelum perang, Kiai Sulaiman sering memberikan telur yang sudah diasmai untuk diberikan kepada para pejuang. Dan dengan izin Allah, pejuang tersebut berhasil lolos dari tembakan maupun serangan para penjajah. Karamah lainnya dari Kiai Haji Sulaiman adalah beliau selamat dari reruntuhan bambu yang ditembakkan penjajah ke tubuhnya. Tidak hanya itu, dalam peristiwa G30 SPKI, beliau juga turut andil dalam melawan musuh-musuh kala itu. Seringkali kediaman beliau dijadikan tempat berkumpulnya para mujahid untuk merancang strategi melawan para musuh. Peran serta Kiai Haji Sulaiman dalam menggagalkan misi para musuh untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah penting. Dan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1980, Kiai Haji Sulaiman wafat dan disemayamkan di sebelah barat musala beliau. Dan di pemakaman inilah Kiai Haji Sulaiman, Buyai Hajah Siti Aminatus Solihah, Buyai Hajah Mu'amadah di Sulaiman. Bisa melanjutkan perjuangan beliau serta amaliah beliau di lingkungan sekitar kita. Mohon maaf bila aku tertipu.